Nah, berarti mandinya dirubah 2 hari sekali atau tiap hari. Kalau semakin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, channel yang mengulas tentang serunya dunia kicau mania, khususnya tentang perawatan burung kacer. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab pertanyaan lagi dari teman-teman subscriber. Pertanyaan kali ini datang dari Om Kino. Om Kino ini berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Adapun pertanyaan yang Om Kino ajukan ini mau tanya tentang kacer mainnya enak tapi di akhir penilaian bagong. Dan ini bertanya solusinya gimana? Untuk rawatannya sendiri, rawatan kacer Om Kino ini harian jangkrik sore 7 dan pagi 7. Mandinya malam 3 hari sekali. Untuk di lapangan dieksekusi dengan ulat daun pisang. Nah, ini hal baru. Kalau menurut kami ini hal baru karena kami tidak pernah memakai ulat daun pisang. Karena ulat daun pisang ini biasanya kami gunakan di cucak ijo, bahkan untuk meredam emosi cucak ijo biasanya, dan untuk menstabilkan. Dan sempat kami jawab burung, kami tanya burung sudah mapan usia apa masih belum, di rumah ada burung apa saja, kacarnya jinak apa semi. Kenapa saya sering menanyakan ada burung apa saja di rumah, karena mau tidak mau itu berpengaruh kepada emosi si kacer kita. Jadi menurut pengalaman kami begitu. Dan Om Kino jawab, burung deker Om, burungnya kacer doang, tidak ada burung satu pun di rumah, apalagi masteran. Baik, burungnya Om Kino ini kalau menurut pengalaman kami ini sudah tinggal sedikit saja untuk pengondisiannya di rumah dan di lapangan. Untuk yang di rumah ini kan jangkriknya saya setuju 77, tapi ini tidak menyebutkan tentang mungkin rawatan untuk penjemuran. Jadi kami tambahi sendiri. Mengenai Om Kino juga bisa mungkin menyesuaikan, yang pasti jemurnya tidak terlalu lama, tetapi kalau memang bagusnya lama itu tidak apa-apa. Jadi begini, antara sejam sampai paling sedikit setengah jam untuk jemurnya. Dan umbarannya ini juga umbaran tidak disebutkan, umbarannya dibuat setelah main saja. Kebanyakan kacer-kacer kami setelah main itu diumbar. Nah, itu saja. Dan rawatan untuk mandi, nah ini untuk mandinya 3 hari sekali kita buat, kalau bisa 2 hari sekali atau bahkan opsi
yang lain bisa tiap hari. Kenapa tiap hari? Nanti begini, ini kan 7-7 tapi tidak ada kruto. Nah ini 2 hari sekali coba di kruto, malam saja sedikit saja, pokoknya kalau orang Jawa bilang pokoknya mambu gitu, nggak usah banyak-banyak, pokoknya mambu dikasih kruto. Nah berarti mandinya dirubah 2 hari sekali atau tiap hari. Kalau semakin misalkan agak lemas, dibuat 2 hari sekali saja kalau di tiap harinya ada lemesnya. Itu untuk mandi. Dan untuk hamin 2 tetap untuk JK-nya ditambahi 10-10. Jadi begitu, JK-nya ditambahi 10-10, untuk hamin 2 10 dan 10, tetapi malamnya dikasih kruto 1 sendok. Nah itu untuk haminnya. Dan untuk di lapangan, nah ini mohon maaf, coba ulatnya diganti ulat Hongkong. Ulat Hongkong tidak terlalu banyak, mungkin ini berhubungan dengan mandi. Jadi hari H mungkin pagi dikasih 7 lagi, kembali lagi ke settingan awal, tapi ada kruto, itu sebelum mandi. Nah setelah mandi tanpa kruto kita mandikan, jangkrik 7 lagi, kita berangkat ke lapangan. Nah di lapangan baru kita mungkin bisa 5 kalau baru datang, per sesinya mungkin terlalu banyak sesi, misalkan 2 sesi naik 1 ulat, jadi gitu. Dan untuk perlakuannya di lapangan, ini kalau kacer di belakang ini Mbak Gong, biasanya kami sangat menjauh dari burung yang bikin kacer kita fight, biar enak. Itu meredam yang pertama, meredam yang kedua bisa kita basahi untuk kerudungnya. Jadi suhu dinginnya tetap terjaga. Itu. Kalau tetap nanti mungkin lantainya kita basahi, pangkringannya kita basahi, jadi begitu. Jadi istilahnya kami itu begini, sempat di Rojo Brono, channel teman kami juga ada, saya mungkin ada waktu senggang, waktu itu kita buat konten juga membahas tentang peredam. Jadi istilahnya begini, perutnya kenyang tapi tidak panas untuk badannya, jadi tenaganya biar tetap benar-benar terjaga sampai ke lapangan, sampai di gantangan. Nah, jadi itu untuk rawatan hariannya. Tadi sudah kesimpulannya, rawatan hariannya yang dirubah itu mandi, dan JK-nya tetap 7-7, tapi 2 hari sekali kruto untuk Ungkino. Nah, jadi perlakuannya harian, haminnya tadi gimana, dan di lapangannya bagaimana. Nah, mungkin sedikit masukan buat jenengan, mungkin dirasa, mungkin kalau memang masuk akal, monggo dicoba. Karena bagaimanapun kacer ini tidak ada ilmu pasti, karena ya namanya hewan, namanya bukan manusia, ya kita tidak ada. Kalau menurut saya ilmu pasti ini harus begini tidak ada, karena pasti semuanya meraba. Jadi tetap semangat Om Kino. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Untuk yang baru pertama kali bertemu dengan video kami, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Buat Om Kino, tetap semangat, sehat, sukses selalu buat njenengan dan keluarga. Salam dari kami, salam kacer mania.